Ini yang kemarin penasaran cara bikin bedengan seperti ini, yang saya sebut kayak lontong, jadi nggak tembus ke bawah. Ini sekaligus mumpung lagi bikin, ini lagi bakar sekam. Ini udah jadi satu. Ini panjangnya 4 meter, plastiknya lebarnya 1,5, untuk medianya 1 meter, jadi sisa setengah meternya buat lipatan sampingnya ini. Kemudian ini pakai plastik HDPE, kalau enggak mau pakai plastik UV juga boleh. Ini tinggal tutup mulsa, tapi sebelumnya kita kocorin pakai asam umat, kemudian asam amino, molase sama E4 atau bakterinya. Untuk penyiramannya bisa kasih selang di tengahnya, selang plastik HDPE juga. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi bisa kita tanam 2 baris. Jaraknya memang rapat, makanya kita buahkan hanya 1. Daripada kita jaraknya lebar, kita buahkan 2 tapi kadang berat juga. Mendingan kita rapat tapi 1, jadi hasilnya juga maksimal. Dan jarak rapat otomatis akan lebih banyak lagi hasilnya nanti.